Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zizi, teman-teman semuanya yang pecinta tanaman hias Calathea. Jadi di video kali ini yang akan saya bagikan adalah cara merepotting Calathea. Dan sebelumnya mau saya jelaskan sedikit mengapa kita harus menggunakan pot yang besar untuk tanaman hias Calathea. Jadi tanaman hias Calathea ini adalah jenis tanaman yang sangat mudah bertunas atau beranak ya. Jadi dia sangat mudah untuk rimbun. Kalau dia sehat, maka anakannya akan cepat tumbuh gitu. Jadi dalam waktu yang singkat dia bisa serimbun ini. Nah, kalau udah rimbun kayak gini, kalau nggak kita ganti dengan pot yang lebih besar, maka lama-kelamaan dia akan menjadi sakit, kerdil, dan mati kayak gitu. Ya, daun-daunnya akan mengering. Contohnya seperti ini. Ini kan udah mulai sakit ya. Daun-daunnya udah mulai banyak yang kering kayak gitu kan, menguning, meninggi kayak gitu. Jadi nggak sehat lagi kalau udah kayak gini, karena bagian dalamnya nanti itu kalau kita bongkar akan kelihatan bahwa di dalam media tanam itu sudah penuh dengan akar kayak gitu. Jadi media tanamnya sudah sedikit, makanya harus kita ganti dengan pot yang lebih besar, tujuannya agar lebih subur, kemudian lebih rimbun lagi dan juga lebih cantik kayak gitu ya. Nah, bahan-bahan dan alat apa saja yang perlu kita siapkan? Oke, yang pertama yaitu pot. Pot dengan ukuran yang jauh lebih besar ya. Kan beda kan? Ya. Pot yang jauh lebih besar. Kemudian, media tanam. Media tanam ini adalah campuran antara sekam, tanah, dan pupuk kandang. Terus, air di dalam sprayer. Air biasa. Dan terakhir ada ini apa namanya, air leri ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita bongkar dulu si Calatheanya. Kita akan lihat nanti akarnya gimana. Oke, media tanam yang lama bisa tercampurkan bersama media tanam yang baru. Oke. Nah, kelihatan kan? Kalau di dalam media tanam itu udah penuh akarnya. Ya. Jadi lebih dari 70% itu udah akar semua. Media tanam udah sedikit. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya adalah kita bersihkan dulu. Bagian-bagian yang mati kita buang dulu. Daun-daun yang mati, sisa-sisa dahan atau tangkai yang sudah mati, menguning, maka kita buang. Daun-daun yang sudah kira-kira udah tua ya, sudah menguning juga, kita bersihkan juga, kita buang juga, kayak gini. Ini kan udah tua, udah menguning, kita buang. Oke, udah ya, udah. Selanjutnya, tinggal kita tanam. Masukkan dulu media tanamnya. Jangan salfok sama yang di belakang ya. Fokus pada tanaman hiasnya. Oke, udah cukup ya. Kita taruh sampai penuh pot ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nambah-nambah media tanam lagi kalau udah penuh pot. Paling kita tambah media tanamnya kalau udah kelihatan media tanamnya berkurang kayak gitu. Di Calathea ini kita harus rutin lihat media tanamnya. Kalau media tanamnya udah berkurang, itu harus kita tambah. Kalau nggak dia nggak subur. Kayak gitu. Oke. Thank you.
Udah ya. Dan kita mekarkan sedikit kayak gini biar cantik. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, selanjutnya kita siram dengan air leri. Mengapa dengan air leri? Karena air leri ini mengandung vitamin B1 yang dapat menyegarkan tanaman dan menghilangkan stres pada tanaman. Kalau nggak ada air leri, bisa pakai vitamin B1. Itu ya. Oke. Siram kayak gini. Siram semuanya sampai daun-daunnya. Biar segar dia. Ya, biar tanamnya juga disiram. Oke. Kalau udah disiram kayak gini, selanjutnya langkah terakhir yaitu kita semprot. Nah, karena air leri tadi kan akan meninggalkan bercak putih pada daun, maka kita semprot dengan air biasa. Bisa ada yang kuningnya, kita buang. Semprot sampai benar-benar basah. Lakukan ini di pagi hari ya, jangan di sore hari. Sore hari panas. Dah. Nah, langkah selanjutnya. Jadi itu bukan langkah terakhir. Selanjutnya harus kita lakukan adalah menaruhnya di tempat yang teduh atau di dalam ruangan. Oke. Nah, sekarang dia udah dalam ruangan ya. Jadi udah dalam rumah. Nanti sore akan kita keluarkan kalau hari sudah sangat-sangat sore. Itu pukul 5 ke atas. Oke, nanti kita keluarkan. Nah, karena hari udah sore, jadi kita keluarkan ya. Kita taruh di tempat rak bunganya. Oke, ini dia. Nah, cantik kan? Jadi seperti itulah caranya merawat tanaman hias Calathea agar dia selalu subur, rimbun, dan daunnya sehat. Ya teman-teman, silakan dicoba ya, kalau punya Calathea di rumah yang sudah rimbun, yang sudah wajib di repotting, ganti potnya. Jadi jangan ragu untuk mengganti pot jika tanaman hias Calathea teman-teman semua itu sudah rimbun ya, kayak gitu, agar dia selalu tampil cantik. Terima kasih teman-teman semua, silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.